Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan Yel-Yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram, ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila Syekh Hasim Asari, ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari, wa asatadzatina wa talamidzina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca sholawat Maria dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar, dan pembacaan sholawat Naria, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Citra Sendirian. Anak-anak, hari ini Buani akan mengajak kalian membaca Asmaul Husna. Ya, kalau kemarin mulai dari awal nomor 1 sampai nomor 24 ya, yang ke-24, dan sekarang melanjutkan yang nomor 25 sampai 32. Jangan lupa nanti menghafalnya mulai dari awal ya sampai nomor 32. Yang nomor 25 coba didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudil ya sami' ya basir ya hakam ya adl ya latif ya khabir ya halim. Itu yang nomor 25 sampai 32. Anak-anak nanti menghafalnya dimulai dari yang awal nomor 1 sampai nomor 32. Ya, jangan lupa di video biar nanti kalian tahu ya. Videonya kirimkan ke grup kalian masing-masing. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, anak-anak yang manis, untuk tugas yang kedua, silakan kalian buka majalah halaman 20. Nah, di sini sama Bu Ani akan diajak menebali kata ya. Ayo coba kita baca semuanya ya. Yuk cari seekor lebah dan amati dengan kaca pembesar. Sebutkan bagian-bagian tubuh lebah yang kamu amati. Lalu tebalkan kata di bawah ini dan bacalah. Anak-anak, nanti titik-titik ini kalian tebali dan kalian baca. Seperti ini, antena. Ditebali. Kemudian kepala. Yang mana yang kepalanya? Nah, di sini sudah ada ya garisnya. Kemudian sayap. Badan. Kaki. Kemudian yang terakhir sengat. Nah, nanti ini kalian tebali dan kalian baca. Setelah itu, gambar lebah ini kalian warnai sebagus mungkin, secantik mungkin. Ingat ya anak-anak, gambarnya atau mewarnanya itu harus yang tebal, jangan sampai kelihatan putih-putihnya. Oke anak-anak. Nah, anak-anakku yang manis, setelah tadi mewarnai lebah, sekarang kalian buka halaman selanjutnya, halaman 21. Nah, coba di sini Bu Ani akan mengajak kalian menyebutkan pola atau menentukan pola selanjutnya. Di sini ada gambar apa? Iya, lebah. Kemudian madu. Yang satu ini apa? Ini adalah bunga. Nah, selanjutnya, nah ini lebah, madu, bunga. Lebah, madu, bunga. Kemudian di sini apa yo? Kalau itu lebah, kemudian madu, di sini bunga. Sampai seterusnya. Loh, gambarnya mana Bu Guru? Gambarnya silakan kalian cari di halaman 32, di halaman terakhir. Yang ini ya. Yang ini ya. Tiga ini kalian gunting, kemudian kalian tempelkan sesuai dengan urutannya. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, untuk tugas yang terakhir jangan lupa. Nah, di sini Bu Hanik mempunyai apa yo? Nah, ini adalah kertas lipat, warnanya hitam dan merah. Nanti kalian buat lingkaran seperti ini ya. Lingkarannya seperti ini. Boleh warna yang lainnya, tidak harus hitam dan merah. Bu, saya punya biru. Boleh. Nah, itu adalah kreatif kalian sendiri-sendiri ya. Ini nanti kalian apa? Kalian ciplak dengan tutup gelas ya. Tutup gelas bisa, kemudian lingkarannya solasi juga bisa ya. Seperti ini, kemudian
nanti akan jadinya seperti ini. Ini dilem saja ya, jangan di strapless. Nah, ini dilem. Kemudian buatlah apa ini namanya? Lebah secantik mungkin. Bisa ya? Seperti ini ya, Nak ya. Bisa kan? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak yang manis, ingat ya, tugas kalian hari ini adalah yang pertama melanjutkan menghafal Asmaul Husna mulai dari yang pertama sampai nomor 32. Kalian hafalkan, setelah hafal kalian video baru dikirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat, pengumpulan video hari Kamis, paling lambat hari Kamis ya, yang Asmaul Husna itu ke grup kalian masing-masing. Itu untuk yang Asmaul Husna. Kemudian LKS halaman 20 menebali kata-kata dan mewarna lebah. Untuk LKS halaman 21 adalah apa? Menyebutkan pola ya. Jadi melanjutkan seperti ini. Jangan lupa digunting di halaman 32 ya. Untuk yang terakhir, kalian buat bentuk lebah secantik mungkin seperti ini. Tidak perlu di video, langsung kamu apa? Buat secantik mungkin ya. Oke anak-anak, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba. Ada ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah sekarang doa keluar rumah. Ayo doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.